dari turun dari rumah burung walet. Untuk kita sortir, kita permak, kita obok-obok, kita modify biar gripnya itu semakin bagus, guys. Nah, ini untuk menaikkan gripnya, guys, ya. Menaikkan gripnya itu biar semakin bagus dan harga jualnya itu semakin bagus, nah, seperti itu. Kalau seperti ini, nah, ini biasanya dimasukkan di grip C atau E seperti ini, guys, ya. Karena ada ini, nah, ini kotoran ini kuning-kuning, ini bulunya ini masih kelihatan banyak sedikit, dan ada ini, nah, ini ada apa, hitam, apa ini, kuning-kuning sedikit di bodinya ini, biasanya kotorannya anaknya ini, guys, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kalau kita permak, kita modify, kita obok-obok, itu nanti gripnya bisa naik, guys. Caranya itu ya kita bersihkan, guys, ya, ini bulunya ini. Ini sarang ini sudah bertelur, guys, ya. Ini bertelur, anaknya sudah terbang. Contohnya seperti ini. Nah, itu. Ada bekas pecahnya telur ini di sini ini. Kadang ada, kadang nggak ada, guys, ya. Kalau masih ada sepannya seperti ini biasanya kelihatan. Nah, tandanya seperti itu bekas pecahnya telur. Oke, sudah kita bersihkan ini bulunya ini dulu. Bulunya ini kita bersihkan yang di luar saja, guys, ya. Nah, ini seperti ini. Nah, di luar saja ini, jangan dipaksa, guys, ya. Di dalam ini, nah, yang ini nggak bisa, guys. Ini bisanya membersihkan 100%. Nah, ini yang di dalam ini jangan dipaksa, nanti bodi sarangnya rusak. Sudah bulunya sudah minimal, sudah kurang. Nah, lepas itu ini, guys, yang kuning-kuning ini. Nah, ini kuning ini kita buang. Nah, ini kalau enggak, kuningnya enggak sampai dalam sini, kita bisa modify saja. Tapi kalau sudah sampai dalam, nah, itu susah. Nah, ini gadget hanya apa, berbagi saja, guys. Nah, ini yang masih bisa kita modify, guys. Dan sarangnya itu kalau bisa itu sarangnya ada suhu suhu basahnya, guys, ya. Ada agak lembab seperti ini. Nah, ini agak seperti ini biar nggak takut pecah. Kalau sarang kering bisa juga, tapi mau betul-betul berhati-hati, guys, ya. Nah, seperti itu, guys. Nah, ini kita kurangkan seperti ini, yang kuning-kuning ini. Oke. Nah, sudah kuning ini sudah. BSS Channel, matur thank you, terima kasih, bosku. Semoga sehat sukses selalu. Sudah hadir, thank you, matur thank you. Dungunyen, thank you my friend. Support my gadget channel, Dungunyen, thank you very much. Thank you. Dungunyen, BSS Channel, BWI Vlog, matur thank you. Siap-siap, bosku, sambil ngopi. Oke, guys, kita lanjutkan. Ini sudah bersih. Nah, tinggal ini, nah, yang ini kuning-kuning di sini ini diginikan, guys, ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau sarangnya basah sedikit seperti ini gak takut pecah, guys. Tapi kalau kering itu takut pecah, guys. Nah, seperti itu. Intinya pokoknya bersihkan ini jangan sampai pecah dan gak merusak bodinya sarang ini, guys, ya. Nah, seperti itu, nanti biar tetap utuh bentuk mangkok seperti ini. Nah. Oke, nah, ini kan sudah. Nah, ini ada lagi sedikit. Nah, kita buang sedikit-sedikit saja, guys, ya. Kita buang ini nanti seperti ini. Kalau sudah bisa tambah bersih sedikit, itu gridnya sudah garansi naik, guys, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini sudah. Ini sudah bersih sedikit. Ini hitungannya masuk di grid bulu sedang, guys, ya. Nah, ini enggak banyak bulu. Kalau sini penuh, nah, itu baru banyak bulu. Seperti ini. Nah, ini tadi kan kuning-kuning itu. Caranya seperti ini, guys. Ini sudah naik gridnya seperti ini, guys. Sudah enggak apa? Itu sudah enggak yang seperti tadi. Seperti ini sudah naik gridnya ini. Nah, caranya itu seperti itu, guys. Nah, contohnya ini seperti ini. Oke, guys, ini sudah siap, lanjut.
satunya lagi ya.